Petinggi Pondok Pesantren atau Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang resmi ditahan di Rutan Baris Grim mulai Rabu 2 Agustus 2023 siang. Penahanan tahap pertama ini dilakukan selama 20 hari atas status tersangka di kasus dugaan penistaan agama. Tak hanya penistaan agama, kini para Polri juga menangani dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang turut menyeret Panji Gumilang. Diketahui saudara, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu itu bakal diperiksa pekan depan, yakni direncanakan pada Senin 7 Agustus 2023 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Karopenmas Mas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, kepada awak media Kamis 3 Agustus 2023 lalu. Lantas, akadah Panji Gumilang bakal menyandang dua status tersangka sekaligus, yakni dugaan penistaan agama dan TPPO, Terlebih, penyidik barreskrim sudah melakukan gelar perkara atas dugaan TPPU tersebut. Dalam perkara TPPU ini, polisi juga telah melakukan pemanggilan terhadap 16 orang taksi Namun hingga kini, baru enam orang yang memenuhi panggilan dan sudah diperiksa. Keenam orang itu adalah MJ, selaku pengawas Yayasan Pesantren Indonesia, kemudian AS, pengurus Ponpes Al-Zaitun, dan MN, orang tua santri Al-Zaitun. Selain itu ada AS, kemudian S dan AH selaku mantan simpatisan Panji Gumilang. Ramadan mengatakan dalam pengusutan kasus ini juga pihaknya telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait yakni termasuk PPATK, Kementerian Diknas dan Kementerian Agama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.